Halo, Sobat Politik, selamat datang di channel Fun Kids Activity. Hari ini kita punya berita menarik seputar Pilgub Jakarta 2024. Partai Nasdem resmi mengumumkan dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Keputusan ini disambut dengan gembira oleh PDIP. Menurut Adian Napitupulu, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi PDIP, partainya senang melihat banyak tokoh bangsa yang maju dalam pilkada. Ada Pak Anies maju, kita gembira, kata Adian. Dengan dukungan dari Nasdem dan PKS, Anies telah memenuhi syarat ambang batas minimal pencalonan. Namun, hingga saat ini, nama wakil Anies masih belum diputuskan. Nasdem menyerahkan keputusan ini kepada Anies, sementara PKS tetap mendukung Sohibul Iman. Bagaimana menurut kalian, Sobat Politik, apakah dukungan ini akan membawa perubahan besar di Pilgub Jakarta 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update berita politik terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.